kita mau ke desa kura-kura. Ya udah, kita ubah dulu nih supaya malam. 1, 2, 3, gebrak. Ah, sudah malam kan? Ye 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 ye. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Ahtar Alarik Gaming. Hari iya. Kita main beruang sultan lagi. Ya, tapi kok beruangnya bayi? Beruang sultannya kita pakai yang bayi dulu. Kemarin kita sudah melihat suasana malam di rumah di dunia salju ya, Dek. Tapi mau lagi. Kita mau ke desa kura-kura. Kalau di sana malam serem enggak ya? Jangan-jangan matanya penyunya bisa menyala, Dek. Yuk kita coba yuk. Kita ke dunia penyu. Katanya mau lihat padang pasir. Padang pasir nanti setelah desa kura-kura, Dek. Oh. Desa kura-kura. Emang desa kura-kura ada padang pasir? Ada dong. Wah, belum malam di sini. Ya udah, kita ubah dulu nih supaya malam. 1, 2, 3, gebrak. Ah, sudah malam kan? Ye 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 ye. Coba lihat suasana tempatnya desa penyu ini. Lihat langit-langitnya, Dek. Coba lihat langit-langitnya. Kalau langit-langitnya ada bintangnya berkelipan, Dek. Ya, dimasukin dalam matanya dari mata kura-kura dari ungu. Jadi ungu, kita lihat dulu. Tapi ngomong-ngomong kok bulannya gak ada, Dek? Wah. Kita harus ke lebih atas lagi nih. Bukan kita mau cari bulan, malah begini. Ada di atas. Mana tadi mama gak lihat? Teman-teman ada yang lihat gak bulannya ada di mana? Nih mama tadi udah tadi gak kelihatan nih. Ikin komentar ya, dadah. Si kolom komentar kata Ade. Coba lihat matanya. Oh, matanya gak nyala, Dek. Kirain matanya menyala. Ih, kok kamu kura-kura ini gak bobo-bobo sih, sudah malam loh. Jangan kejar aku, aku bayi beruang, tolong. Kita sembunyi di sini aja ya. Kemana kura-kuranya tadi? Lelelele, gak ada, Dek. Mana? Itu dia. Takut. Kita kabur aja, Dede. Daripada kita ditangkap, mama kan mau cari bulan dulu sama beruang bayi ini, ya kan, Dek? Jatuh. Aduh, kita harus ke atas sini. Awas. Kita gak mau mukul-mukul kura-kura di sini. Bayinya kan baik, dia gak suka pukul. Terus di sini ada yang jahat juga. Gimana caranya kalau kita gak mukul, Dek? Dipukul ada. Tolong. Aduh, maaf, gak sengaja. Kalau itu kaki naik masukin dalam air dari kejebak dong. Oh, jadi dia kalau masuk air kejebak lincinya. Tuh, mana sih kok gak ketemu bulan? Oh, itu bulannya, Dek. Ya ampun, pemandangannya keren banget dari sini. Lihat, wah, bulannya keren. Ya, tapi yang pandang-pandang itu apa? Yang panjang-panjang mana, Dek? Yang di bawah-bawah itu. Oh, garis-garisnya. Itu cahaya aja. Wah, di sini juga hewan-hewannya nggak bobo, Dek. Kita cek yuk, siapa tahu di dalam sini raja golemnya bobo kalau malam. Awas. Aduh. Ya ampun, galak banget lebahnya. Kita ditusuk sama lebahnya. Sini kamu kura-kura, jalannya lambat, lama nungguinnya. Kita menghormat golem. Tapi ini masih hidup gak ya? Si kelinci yang tadi udah gak ada, kelinci yang tadi. Aku jatuh lagi, ya ampun. Bayi beruang ini sepertinya terlalu lemah ya, Dek. Sini. Kamu sih makanya udah, kalau misalnya terpaksa gak apa-apa pukul-pukul si lebah jahat itu, ya kan, Dek? Karena lebah jahatnya kan mengganggu. Sini, maaf ya lebah jahat, kamu akhirnya dipukul sama bayi beruang.
saatnya kita menengok Raja Golem. Golem, apakah kamu bobo? Kita masuk ke dalam. Raja Golem, wah, dia bangun. Kirain Raja Golem bobo. Oh, bobonya karena dia lemah. Yuk kita kabur aja. Daripada kita ditabrak sama tuh bobo dia ya. Sini, kita bikin bobo lagi. Kabur. Kabur. Mana lagi dia kabur? Sini, sini. Tuh, kita bobo colek kan? Colek sekali kabur. 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 Aduh, yang terakhir kena deh. Oke. Yes, ternyata Raja Golem gampang banget ngalahinnya deh. Ini kuncinya. Kita menyelamatkan saudara kita nih yang berwarna coklat. Siapa sih namanya, Dek? Kalau burung itu. Ini kita lihat dulu. Namanya adalah Berry. Berry. Bayi. Ternyata di sini tidak bobo, teman-teman. Kura-kuranya. Ya udah, kita mau lanjut ke itu dunia bobo. Padang pasir ya, Dek. Iya. Nih, nanti kita setelah ini mau ke dunia padang pasir ya. Sekarang beruang bayi mau menikmati suasana keren nih malam-malam di dunia kura-kura. Teman-teman yang sudah pernah ke sini langsung isi kolom komentar ya. Ayo ke dunia pasir. Iya, kita tunggu di dunia pasir ya, teman-teman. Dadah.